jatuh dia. Halo guys, berjumpa lagi dengan gue guys di channel Vinoput. Apa kabar guys? Semoga semua yang menonton video ini gitu keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar gitu guys. Jadi malam ini kita guys mau makan mie yang baru kita masak, sama ada nasi kotak gitu. Ini mie-nya belum kita bumbuin gitu guys. Ini saatnya kita mau bumbuin dulu gitu guys. Ini dari Korea nih guys. Dari Korea. Kita bumbuin dulu. Oke, selesai kita bumbuin gitu guys. Selesai, saatnya kita simpan dulu biar tidak mengganggu pemandangan gitu guys. Terus kita kasih ini cabe biar ada rasa-rasa pedasnya gitu guys. Kita aduk dulu. Mantap. Oke, terus di sini nasi kotaknya ada nasi sama daging sapi sama ada kerupuk gitu guys. Oke, biar cepat gitu guys, tanpa banyak basa-basi, tanpa banyak cincong gitu, langsung aja kita makan guys. Tapi sebelumnya itu guys, kita harus berdoa dulu gitu guys, mengucapkan bersyukur gitu kepada Tuhan gitu guys. Kita berdoa, kita mulai gitu. I dare you to fix me. Amin. Oke. Mantap ini, wow. Dari Korea, mie dari Korea ini gitu guys. Ini harganya ini satunya 6.000. Belinya ini di Alfamart, Indomaret gitu ada. Tapi kalau ini saya beli gitu di Alfamart. Oh, satu lagi lupa gitu guys. Tunggu dulu. Kita pakai ini guys. Rumput laut. Buka guys, ini kita nggak di endorse gitu guys, kita pakai rumput lauk guys biar penambah nikmat guys. Namanya itu tau kau nol noi. Oke guys, tanpa banyak cincong basa-basi, kita mulai gitu guys. Kita review dulu gitu. Ini kuahnya suapan pertama gitu guys, ini buat kalian gitu guys. Wow, mantap kuahnya guys. Kita coba nasinya. Mantap. Ini dari sapi. Mantap, enak. Coba dulu rumput lauknya, ini rumput lauk namanya guys. J
jatuh dia. Mantap. Seger, nikmat gitu, guys. Saya kita makan dulu mie ya gitu, guys. Panas. Si panas gitu, guys. Mat. Lumpuknya enak banget, guys. Mantap. Terasa pedasnya gitu, guys. Masih kotaknya udah habis gitu, guys. Kita taruh dulu sini. Berarti tinggal mie gitu, guys. Wow. Ini kerupuk. Memang kalau mie Korea gitu gak ada dua aja gitu, guys, enak, lezat. Jadi kalau mie-nya sama mie biasa gitu, yang mie Indonesia, kalau mie Korea lebih tebal dia gitu, guys. Nah, lebih tebal, jadi nggak mudah gembung dia. Cuman juga harga juga beda lah gitu, guys. Memang harga tidak mengecewakan gitu, guys. Mari makan, guys.
banget. Mantap, guys. Terlalu pedas. Ini terlalu pedas gitu, guys. Jadi kita susah nelannya gitu. Ah, pedas. Pedas, guys. Ah. Aduh. Udah kayak yang ini. Oke, gitu aja, guys. Terlalu pedas. Dikit lagi sih gitu. Oke, terima kasih. Jadi kita udah makan gitu dengan lahap. Cuman minyak gitu nggak habis gitu, guys. Oke, guys, yang baru lihat video ini gitu, guys, jangan lupa di subscribe, di like dan di share dan di isi kolom komen gitu, guys. Tetap sehat gitu, guys. Tetap lancar usahanya, tetap demi Tuhan gitu. Tetap semangat. Oke, bye bye.